Polisi melakukan reka ulang kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan Nia di Kayu Tanam, Padang Pariaman, di TKP. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, katakan proses rekonstruksi diikuti oleh 680 personel, yang terdiri dari personel Polri, TNI, BPBD, Dishub, dan Satpol PP. Dalam reka ulang ini, polisi mengungkap ada sebanyak 8 TKP. Adapun 8 TKP dimulai dari sebuah warung tempat tersangka melihat korban pertama kali. Indra lalu mengintai Nia yang sedang menjajakan gorengan keliling kampung. Ia lalu mencegat korban dengan memiting korban, lalu melumpuhkan korban dengan tali rapia dan menyeret ke perkebunan. Di TKP tersebut, baru tersangka Indra meruda paksa korban. Setelahnya korban dijatuhkan ke tebing untuk dibawa ke lokasi penguburan. Indra lalu pergi mencari cangkul lalu menguburkan jasad korban tanpa busana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.